Okey, selamat kembali. Sebenarnya Fazli, saya ada kawan dari Australia. Okay. Memang orang Australia lah. Lepas tu kan dia tanya saya ni, asal mana? Saya katalah, oh saya duduk kat mana-mana asal kampung lah. Cakap village lah. Tu dia kata, ha, Malaysia ada village? So dia kata selama ni dia follow Instagram kita, dia tengok macam mana lifestyle orang Malaysia. Malaysia lah, termasuk bangsa Melayu lah kan. Kita tak dapat imagine yang kita ni ada kampung sebab nampak macam semua di bandar, kafe mewah. Lepas tu bercuti di tempat yang sangatlah exotic kan. Jadi pakaian pula tak nampak macam kampung lah, nampak stylo sangat kan. Jadi dia rasa heran. Jadi ini sebenarnya yang membayangkan keadaan trend zaman sekarang. Dan khususnya sebagai anak muda yang kita lihat ini, ada yang telah menjadi trend sekarang ni adalah anak muda sanggup berhabis duit, berhutang kad kredit dan sebagainya hanya kerana nak menyara trend. Ya, betul. Jadi insya-Allah nak ceritakan dengan lebih lanjut lagi bersama kita di studio seorang individu yang menulis sendiri artikel berkenaan isu ni dalam newspaper kita lah tempatan, iaitu Amy Idora Cik Hashim yang juga merupakan perunding image, etiket dan warna profesional daripada UK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farah, Fazli. Ya, sihat eh? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey. Okay. Sebagai seorang perunding image ini, kalau kita lihat kan, macam Kak Farah, Farah sebut tadi dalam Instagram, memang kita mempamerkan trend kita sekarang, sekarang masing-masing ikut trend. Jadi soalannya, perlukah kita ikut trend sebenarnya? Okey, sebagai seorang perunding image, personal shopper, selebriti hijab stylist dan juga columnis di Utusan Malaysia, saya rasa tidak salah sebenarnya untuk mengikut trend. Tetapi yang penting, anda harus tahu bagaimana untuk memilih dan membeli secara bijak. Keyword kat sini bijak. Jadilah seorang pengguna yang bijak. Maksudnya sekarang ini isunya, bijak ni maksudnya kita cakap tentang bijak. Maksudnya adakah yang menentukan tahap kebijakan ni adalah pada harganya ke ataupun pada stylenya ke atau pada trendnya, macam mana? Okey, saya ada strategi yang saya akan kongsikan hari ini. Ada lima strategi saya nak kongsikan untuk untuk audiens semua. Iaitu nak kongsi sekarang kan? Boleh. Okey, di antara strategi yang saya dah sebenarnya banyak juga saya menulis artikel di Utusan Malaysia. Di antara strategi yang pertama contohnya lah, kita kena kenal diri sendiri. Diri sendiri itu siapa? Industri kita. Jika kita bekerja, kita memerlukan pakaian-pakaian ke tempat kerja, betul? Industri kita, apakah jawatan kita, apakah mesej yang kita nak berikan melalui pakaian kita? Itulah strategi pertama. Strategi kedua adalah bajet. Bajet bulanan dan bajet tahunan. Kita kena sediakan bajet. Kalau kita ada mungkin dalam satu bulan, kita sediakan dalam RM200 atau RM300 untuk diri sendiri, untuk bajet pribadi, dan kita gunakan setakat itu je. Jangan nak melebihi. Okey, katalah kita sekarang ada gaji, gaji minimum RM1200. RM300 daripada RM1200 tu besar tu besar. Dia punya percentage ataupun portion dia. Betul. Ini sebenarnya tu sepatutnya macam dalam macam mana? Saya cadangkan dalam 6% saja daripada gaji bersih kita. Let's say gaji kita RM4000 gaji bersih, 6% dalam RM240. Jadi saya rasa tidak salah untuk kita ketipikan sedikit duit tersebut sebab kita harus hargai diri kita sendiri, betul tak? Kita dah bekerja keras untuk bulan tu, jadi tidak salah, tapi tidak semestinya kita hendak shopping tu setiap bulan. Kita boleh kumpul-kumpul untuk maybe the next 3 months ke, dan kita boleh shopping untuk sesuatu yang lebih besar. Itu adalah kedua. Banyak ni, tiga ni tak apa. Yang ketiga ialah macam mana nak sesuai padankan pakaian yang kita nak beli tu dengan pakaian yang ada dalam koleksi kita hari ini. Saya bagi contoh, kalau nak beli blouse lah contohnya untuk wanita, kena sesuai kepadankan at least 3 lagi pakaian yang ada dalam wardrobe. Yang memang dah siap ada. Jangan kita beli, saya nak tu, saya nak ni, tetapi tak boleh padankan dengan wardrobe. Itu adalah satu pembaziran. Sebagai perunding image, kita biasa bagi consultation dari segitulah pembaziran. Dan kena sesuaikan diri dengan gaya kita lah, personality gaya kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kenal pasti jenis-jenis fashion yang ada. Fashion ni, kitaran fashion sebenarnya ada fashion fads, fashion trends dan fashion klasik. Apa yang kita lihat hari ini, fashion fads tu contohnya tahun lepas kita tengok, rasa tak ada handbag kecil yang play no more, yang ada bentuk mata. Tak tahu lah, bling-bling-bling. Tak tengok sangat dia cik. Tapi dalam Instagram memang jadi satu kegilaan lah. Sebenarnya dia satu kegilaan. Trend tone tu. Trend untuk satu masa saja. Fads ni dia datang hanya untuk satu musim.
Ya, satu musim 3 bulan. Okay. Tetapi dia boleh berakhir even though dalam satu bulan saja. That's fats. Kalau kita nak tahu fats, sangat the trends, sangat cepat. Okay. So, Play No More handbag ni last year was macam crazy, semua orang gila kan handbag pakai tu. So, tahun ni dah tahun ni dah senyap. So, itu adalah satu fat. Anda kena tahu lepas ni. Kan? So, tapi ada orang setengah orang, dia rasa macam dia takut dia ketinggalan zaman. Jadi, yang penting, anda harus tahu apa itu fat, apa itu trends, dan apa itu fashion klasik. Fashion trends pula, ya, fashion trends pula, ialah sesuatu yang dia bertahan 2 tahun, 4 tahun dan maksimum 10 tahun. Oh, lama jugalah. Contohnya kita tengok fashion turban yang digayakan oleh Yuna, kan? Ini merupakan satu trend yang dibawa oleh mungkin selebriti ataupun YouTube vlogger yang terkenal seperti di Tokyo, di London. Ya, itu merupakan satu trend di mana dah beberapa tahun masih orang pakai. So kita lihat itu adalah satu trend. Ya, fashion klasik pula. Contohnya macam kurung kita lah. Kita adalah sesuatu yang klasik 20 tahun, 40 tahun lepas orang masih pakai. Jadi kita tak malu. Jadi kalau rasa tak nak membazir, kita mixkan between antara fashion klasik dan fashion trend ni. So lebih selamat. Lebih selamat. Jadi tidak membazir. Tak ada orang tak. Kau rasa macam ni 2013. Apa ni? Ini dah 2016. Betul. Jadi itu adalah yang keempat. Yang kelima, kita panggil strategi cost per wear. Ya, contohnya tadi dalam sebulan kita ada 200 RM300 lah contohnya kita sediakan bajet bulanan kita RM300. And then you sebagai seorang pekerja yang dalam jawatan eksekutif memerlukan pasang kasut yang quality, betul tak? Quality, tiap hari nak jumpa mungkin VIP, meeting di luar, ya. Perlukan you requires to travel, perlu travel. Jadi kita perlukan kasut yang quality supaya jaga kaki kita, belakang kita kan, tak. Jadi contohnya anda ada pilihan RM79.90 kasut di sebuah kedai A ataupun pergi ke kedai B dengan harga RM299. Okey. Now, the strategy cost per wear ni macam ni. RM79. Boleh tahan berapa beli, lama? Contohnya seminggu anda pakai 3 kali. Sebulan anda pakai 12 kali. Dengan RM79, kasut tu mungkin tak berapa kualitilah, ya. 9 bulan dah habis. Koyak ke, ya, perlukan cabut sana sini. So jangka hayat dia 9 bulan je. Jadi saya dah buat kiraan RM79 anda bahagikan dengan 108 kali penggunaan dalam masa 9 bulan. Anda dapat 74 sen setiap kali penggunaan. Tetapi kalau anda pakai kasut yang berkualiti, tak kisahlah kasut atau baju yang berkualiti yang anda tahu itu adalah keperluan anda, ya, sebagai jawatan eksekutif ke apa. Dengan RM299, anda pakai 3 kali seminggu, 12 kali sebulan, 144 kali setahun. Kasut berkualiti tahan lama kan? Okeylah, saya kira 3 tahun lah. Anda pakai 432 kali. Bayangkan RM299 dibahagikan dengan 432, anda pakai cuma 69 sen setiap kali penggunaan. Lagi murah. Lagi murah. Jadi gunakan, sebab tu saya cakap, jadilah pengguna yang bijak. Okey. Cuma mungkin dia kata, saya dah pakai 3 tahun macam out to apa ni? Macam dah tidak ada. Oh, itu dia pakai seminggu kali je dia selang seli. Selang seli. Maaflah saya ni buta fashion. Okey, sebenarnya kan Amy, lelaki pun ada juga cabaran-cabaran kan. Contohnya gadgets. Gadgets tu kadang-kadang, okey, kasut katalah 250 ataupun 299. Gadgets ni sekurang-kurangnya 1000. Betul. Jadi pun ada yang jenis yang bertukar-tukar gadgets. Ataupun ada beberapa gadget dalam waktu yang sama kan. Ada iPhone, ada Samsung, ada iPad lah. Lepas tu, macam-macam. Makan dalam. Contoh. Tidak ada berkaitan dengan manusia yang hidup ataupun yang mati. Tapi contoh je lah. Okay. So, jadi macam tu pula macam mana? Okey, paling mudah, anda harus tanya diri sendiri. Sebenarnya kita macam ni. Apa yang terjadi hari ini, saya tidak salahkan siapa-siapa ya. Berkenaan dengan sara trend ataupun kalau because mengikut perangkaan AKPK yang dikeluarkan kenyataan baru-baru ini, mereka mengatakan bahawa ramai graduan kita di bawah umur 30 tahun diijtihar muflis. Itu satu nombor yang agak membimbangkan ya. Jadi saya tidak salahkan sesiapa dalam hal ini kerana masyarakat kita hari ini terlalu terdedah kepada sosial media. Jadi menyebabkan mereka menjadi seorang narsisis. Narsisis ni nak tunjuk kemewahan, kelebihan. Menyorokkan kekurangannya dia. Kan? Betul tak? Dia nak tunjuk dia bagus. Sebab bukan apa, kerana mereka salah satu mungkin mereka nak
memasarkan diri sendiri. That's the only way dia nak buat macam mana dia nak promote barang, nak promote diri dia untuk lebih dikenali, untuk lebih dihargai, kan? Menjadi pujaan. Jadi berbalik kepada kelemahan diri sendirilah, ya. Apa yang saya boleh cadangkan, anda tahu bahawa adakah itu satu kehendak atau keperluan? Banyak kali, seringkali bila kita nak beli satu barang, kita nak, tapi kita tak pernah tanya diri kita, adakah itu satu keperluan? Perlu. Perlu ke tidak? Bila perlu, berbalik kepada bajet tadi, itulah yang strategi yang saya bagikan tadi. Ya, kalau nak beli baju, adakah ia sesuai dengan jawatan? Balik. Soalan tu mesti balik jangan kepada... Jangan sampai kita beli, tak pakai sebab tak sesuai. Ya. Dan kalau perasan, dalam wardrobe pun kadang ada lagi yang dengan tag yang tak pakai. Lepas setahun beli pun masih tak pakai. So, itu adalah satu pembaziran. Dan yang sebagian terakhir, mungkin sedikit pesanan daripada Puan Demi sendiri kepada para penonton sekalian, khususnya mereka yang selalu menyara tren atau memang selalu terkejar-kejar nak ikut tren sangat sebenarnya. Okey. Bagi saya tidak salah lah macam saya mention tadi. Yang penting anda boleh menjadi pengguna yang bijak menggunakan strategi yang saya berikan tadi walaupun singkat. Okey. Dan jadilah orang kata bila nak membeli tu, ya, bila nak beli, tanya anda dua soalan ni, adakah ia satu keperluan dan satu kehendak. Ya. Bila kehendak tu, kalau boleh semua pun tak, saya faham. Itu hendak ini. Tapi bila membeli, anda harus tanya, berbalik pada diri sendiri, adakah itu satu keperluan atau kehendak? Kalau itu keperluan, tanya balik, adakah ia sesuai dengan jawatan anda, industri anda dan bajet anda hari ini? Ya. Okey. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Amy Idura atas perkongsian yang cukup menarik sebenarnya. Mengenai dengan kehendak dan keperluan, sama ada kita ikut trend ni, satu ni berkaitkan dengan bajet juga sebenarnya, kan? Kadang-kadang ada orang tu sanggup berhabis apa saja hanya kerana ikut trend. Tetapi kalau dah mampu, tak ada masalah. Tapi itulah berbalik kepada diri sendiri juga. Sebenarnya Allah akan mengajukan soalan. Sebab saya kata, benda ni kita ingatkan diri kita juga, Fazli. Sebab setiap perbelanjaan kita, kalau kita kaya raya pun, duit melimpah ruah pun, Allah akan tanya balik. Ini guna untuk apa? Ini ada soalan, ada kita kena go through proses tu. Jadi yang tu yang kita kena pastikan bahawa senang ke tak senang ke, kita kena betul-betul guna dengan cara yang baik. InsyaAllah. Moga ini adalah peringatan bukan kat penontonnya, kat kami juga. Okey. InsyaAllah. Kita nak berehat seketika. Ya. Selepas ini kita akan bersama dengan Zudi untuk sedikit motivasi kepada mereka yang belajar di kelas akhir. Selepas ini. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Banyak sangat kan saya kongsi? Tak, okey.